Talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too, or am I a fool? See it alone, talking to the moon. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Kayu yang ada di sini. Hari kembali lagi kita di tengah puasa ini, badan semakin lemah, lemas, haus, lapar. Siang kudu nyanyi, ya kan? Tapi demi kalian semua, semangat kok demi kalian semuanya ya. Apalagi kita bakal reaksiin siapa nih? Nabila. Nabila puasa-puasa gini talking to the moon. Oh iya benar, berarti malam deh. Iya. Berarti nggak puasa dong ya? Karena malam. Mungkin sore kan, biasanya nggak ada tuh bulan tuh. Tapi mulai-mulai halu. Mulai halu. Mulai orang puasa kagak ngapa ya? Curiga lihat kecoa berasa kayak lihat kurma. Nggak tahu lihat karet gelang kayak Indomie gitu, eh? Nggak tiket rambut warna hijau kayak putu ayu. Nggak jelas udah. Ya udahlah langsung aja lah, mending kita tontonin aja yuk. Nabila talking to the moon. Tapi daripada kita talking terus kepada kalian, udah subrek belum? Subrek aja. Nabila talking to the moon. Dan aku agak kaget B ini karena versinya Bruno Mars kan gitu banget kan cara dia nyanyi gitu kan, berpower dari awal ya. Tapi ini versinya Nabila, oh my god, kita seperti dibuai. Bener kata Raganta, kita berasa dibuai. Iya, itu dia. Kan kayak kita ngeliat bulan ngomong kan pengen lembut-lembut, manis. Aduh, enak banget gila lembutnya. Agak dibikin miring gak sih? Talking to the moon. Itu musiknya kan ya? Nah, itu kayak ada di improve-nya tuh, yeah. Dimiringin gitu. Kalo langsung, riff and run-nya enak. Yes, benar banget. Ada riff and run itu. Jadi ini lagu jadi cewek banget gitu ya kan, lembut sekali, enak banget. Asyik. Ini kok aku kayak aransemen ini, kalau aku teringat itu tau apa? Dimash.
Kurdu the Beach Bean. Iya, yang Tired Swan. Oh, ya Love Tired Swan, iya. Iya. Ya kan? Benar, arrangement itu yang bagus musiknya. Iya, iya, iya. Banyak mirip-miripnya kan? Iya. Gila banyak jebakannya banget tau dibikinnya. Sumpah aku kalau aku pribadi ya nyanyi lagu ini pas bagian Talking to the Moon udah aja gitu, tapi ini diimprove sama dia enak banget loh. Mampus. Oh. Udah. Kok aku masih pengen dengar. Kayak rasanya seperti singkat banget gak sih dia nyanyi, gak sih gak berasa gitu. Cepet kali. Aku suka miring-miringnya nih yes. Sama Nabila di sini. Yes. Tapi mulai aransemennya kayak agak-agak gitu tapi enggak banget. Ya. Bukan lagunya mirip lagu itu tapi kayak musiknya ya, dibikin aransemen ini ya, dan sukanya tadi bagian yang ada Rip and Run. Iya. Talking to the Moon. Tadi itu adalah part itu sobat. Ending yang tadi yang dia falset cengkok ilnya Rip and Run lagi. Improve lagi itu gue enggak tahu bisa. Sebenarnya tadi kalau pendengaran aku dia agak sedikit kurang mulus tapi di ujungnya tuh dibikin sama dia bikin kita tuh nggak ingat dengan apa yang terjadi ya, gitu. Iya, ada lah nggak mulusnya ada. Ya. Kita nggak bisa memungkiri itu ya. Iya. Mungkin kalian juga pasti ngerasa lah pasti ada yang nggak mulusnya tapi di penampilan dia kali ini. Sukanya apa coba? Suara dia ini itu loh bikin kita tuh nyaman, pengen dengerin gitu ya kan. Apalagi ini lagi siang-siang terik begini gerah denger suara dia. Tidur yang ada, ya kan? Puasa berasa, tidur berasa juga. Esteler. Ya kan? Tidur itu kalau puasa juga ibadah. Jadi dengerin Nabila nyanyi kayak enak banget buat tidur itu kayaknya. Dan aku salutnya tuh kalau Nabila nyanyi tuh kenapa lagu yang benar-benar keras maskulin tuh bisa jadi feminin. Itu dia. Berapa kali dia nyanyiin lagu? Iya, lagu cowok ya kan. Yang cowok maskulin tiba-tiba kalau nyanyi Nabila jadi benar-benar banget gitu ya. Cewek banget. Bagus. Yes. Dia bisa membawa lagu itu. Dia bawa karakter lagu orang menjadi karakternya dia. Nah, gitu. Itu yang bagus dari penyanyi enggak ikut-ikutan penyanyi aslinya. Enggak niru-niru penyanyi aslinya, enggak pengen jadi kayak penyanyi aslinya. Nah, di lagu ini benar-benar menurut aku Nabila banget sih. Iya, Nabila. Iya, sih enggak ada Bruno Mars enggak ada. Jadi Bruno-nya udah ke Mars. Enggak ada. Kagak ada ini lagi banget. Biar aja Bruno ke Mars kalau kalian di sini aja di channel ini lah. Apalagi jurek. Gitu loncengnya dinyalain dan juga share video ini guys. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.